Saat ini kami telah terhubung dengan Kepala BPBD Bantul Yogyakarta, Bapak Dwi Daryanto. Selamat malam, Pak Dwi. Selamat malam. Ya, Pak Dwi, bisa Anda laporkan situasi saat ini di kawasan Bantul dan sekitarnya pasca gempa yang menerjang tadi pukul 23.47? Ya, terima kasih. Selamat pagi, pemirsa Kompas TV. Untuk terkait dengan kejadian gempa bumi pada pukul 23.43 menit waktu Indonesia Barat yang terjadi di Bantul, tentu saja pada saat itu juga terjadi sedikit kepanikan karena informasinya juga dibarengi informasi terkait dengan potensi tsunami. Sesuai dengan SOP yang ada di BPBD Kabupaten Bantul, teman-teman Pusat Pengendalian Operasi Kabupaten Bantul sudah melaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang selama ini sudah berlaku di Kabupaten Bantul. Begitu ada informasi, teman-teman Pusdalop dengan early warning system-nya menyampaikan informasi pada seluruh warga masyarakat di sepanjang pantai selatan melalui voice suara untuk masyarakat tetap tenang. Tidak ada informasi gempa berpotensi tsunami sambil menunggu informasi lebih lanjut. Demikian, namun demikian untuk kondisi pantai selatan, tentu saja bukan karena potensi tsunami-nya, tapi karena gempanya, teman-teman warga juga sebagian ada yang berhamburan keluar juga menuju ke tempat yang aman. Ini yang terjadi di wilayah selatan Bantul, khususnya warga di Serandaan dan sebagian Sanden. Itu yang kami dapat laporkan, Mas Juno.